Sam si Jelly Lincah mengadakan pesta teh untuk boneka Barbie favoritnya. Ah, semuanya terlihat sempurna. Dan dia memikirkan semuanya dengan matang. Nana, kamu terlihat cantik. Keren banget. Barbie beruntung sekali, dan Sam kita adalah pria sejati. Izinkan aku membantumu. Mau secangkir Earl Grey? Wow. Kamu mau camilan? Hey Sammy, aku punya sesuatu untukmu. Kejutan, tunjukin. Aku ingin memberikan hadiah untuk jelly favoritku. Tablet baru, makasih. Aku tahu game yang mau ku download duluan. Apa Sam akan meninggalkan Barbie? Wah, coba lihat, Barbie jadi manusia. Ups, jadi manusia ternyata nggak mudah. Tapi Barbie nggak nyerah. Ayo, kamar ini aneh. Sam di mana? Di sini, main dan nggak tahu apa-apa. Hah, ngebosenin. Sementara Sam sibuk main, Barbie mau melakukan sesuatu. Apa yang lebih baik daripada mendekorasi kamar? Cantiknya. Sam selalu bilang warna pink nggak pernah cukup, jadi Barbie juga nggak bakal berhenti. Buku, buang. Bunga jauh lebih bagus. Ngapain lagi ya? Pilihan yang sulit. Aha, ini dia. Tongkat ajaib siap membantu. Luar biasa, jauh lebih baik. Ubah mejanya jadi kursi. Mantap, ini kayak rumah impian Barbie. Dan bantal membosankan jadi bantal pink keren. Ah, dia lanjut terus. Mode dekorasi kamar aktif. Scan dulu, poster jadul buang. Aku yang bikin semua ini. Wow. Sam selalu tahu cara menghibur Barbie-nya. Sekarang Barbie harus menghibur dirinya sendiri, dan dia punya rencana. Hei, dari kiri, aku lindungi. Oke, jangan berisik. Dia bahkan gak sadar. Rasain, ayo. Waktunya usil sedikit. Dadah, Gordon. Kabur sana. Kain pink cocok banget buat ide Barbie. Andai Sammy tahu. Bantal besar berbentuk pita akan cocok untuk tempat tidur Barbie. Warna terbaik tentu aja pink. Jahit sisi depan dan belakangnya. Buat lubang dan tarik keluar. Turun salju ya? Imut banget. Itu isian kapas untuk bantal kita. Kita cuma perlu menjahit bukaannya. Dan selesai. Lembut banget. Barbie pasti bakal mimpi indah. Selamat malam untukku. Aku suka baju selebriti. Aku pengen ini juga. Barbie, tapi kamu punya banyak baju. Hah? Dia dapat ide. Ngecek lemari pakaian Su ya. Jangan berisik. Cuma ini, simpel dan nyaman. Sayang banget. Ya ampun, taruh lagi. Hey, oke, ambil aja kaos ini. Tapi putih polos doang kurang bagus. Mari kita ambil cat kain. Voila. Aha, pink adalah hitam yang baru atau putih baru. Terserah deh. Keluarkan jiwa senimanmu. Wow. Berlian imitasi warna-warni cocok banget sama Barbie. Oh, glitter. Makasih, tepat waktu. Kamu pasti suka, Barbie. Nah, udah siap nyoba? Wow, aku suka banget. Di mana pangeranku? Aku siap ke pesta dansa. Sammy, kapan kamu datang? Aku bosen. Hah, bolanya juga menghilang? Gak adil. Semua orang meninggalkanku. Oh iya, panggil bestimu. Kalian di sana, lama gak ketemu. Mau ikut pesta teh? Ups, bukan ukuran kalian. Berpikir Barbie, mereka bahkan gak bisa sampai meja. Dan ukuran set cangkirnya juga gak sesuai. Tapi Barbie punya rencana. Potong lingkaran dari papan busa. Aha, bentuk yang sempurna untuk meja yang sempurna. Dan ini kakinya, tepat waktu. Ayo, bersatu, semuanya. Dan selesai. Ini dia hasilnya. Keren. Kursi papan busa adalah yang paling mudah. Pasang dudukannya, lalu tinggal dicat. Semuanya jadiin pink, gak perlu ditanya. Ups, cat kita habis. Gak apa-apa, mari warnai jadi biru. Gimana? Wuhuu! Kayaknya kita udah siap buat bikin pabrik furnitur. Sekarang mari nikmatin waktu minum teh. Semuanya sempurna. Kamu hebat, Barbie. Bersulang.
bagian yang paling serunya adalah berbagi rumor. Seru banget main sama mereka. Semi, ayo gabung, kami nungguin. Woohoo, yeay, Sam si jago ada di sini. Oh, Semi, kapan kita main bareng? Apa itu? Oh, oke, bukan ini, bukan itu. Enggak. Oke, mundur. Oh, kertas dan spidol. Dia mau ngapain ya? Sam suka dapat surat dari teman. Aku bikin satu, ah. Gimana kalau aku gambar kita? Dia pasti suka. Oh, imutnya. Selanjutnya, oh, kita butuh amplop. Ini dia. Bungkus dan kirim. Yeay! Astaga, aku kalah. Awas aja ya, kalian belum pernah lihat aku marah. Barbie nggak bakal nyerah. Ayo semangat. Bisa tolong kirimin ini? OTW. Tok-tok, ada surat. Apa sih? Minggir, nanti aku kalah. Suratku dibuang? Oh, Semi jahat. Percobaan ke-10. Ah, ayo, Sam. Nyam-nyam, bah, waktunya ngemil. Oke, sobek surat itu, Barbie. Oh, kalau Sam nggak mau main, Barbie pasti marah. Maju, pasukan bonekaku. Ayo bikin kekacauan. Sobek, hancurkan. Ini Barbie baru. Udah cukup. Oh, lampunya padam. Aku belum nge-save gameku. Ada apa nih? Barbie, siapa melakukan ini? Nanti Su tahu. Semi, kamu nggak apa-apa. Astaga, apa yang terjadi? Oh. Pas aku lagi main, tiba-tiba boom, hilang. Terus kembali dan tiba-tiba begini. Hah, kamu mau bohong ya? Jangan harap. Bersihin dan tabletmu kusita seminggu. Hah? Siu, itu bukan ularku. Ayo dong. Semi, berhenti merajuk. Thank you.